Berita ini dipersembahkan oleh PT Polana Bola Madura Bersatu. Mempersatukan Madura lewat sepak bola. Jayalah sepak bola Madura. Tretan Madura TV, petugas BPBD dibantu aparat TNI melakukan evakuasi korban bencana banjir di Kecamatan Belega. Para personil penanggulangan bencana ini membantu para korban untuk menyelamatkan barang-barang berharganya. Karena kondisi banjir tidak kunjung surut, tim BPBD dibantu TNI mendirikan tenda dan dapur umum serta tenda kesehatan dalam menangani korban. Namun, kondisi ini hanya terjadi dalam simulasi penanggulangan bencana yang digelar di halaman Kodim 0829 Bangkalan yang melibatkan personel BPBD, TNI, Polri, dan aparatur desa. Wakil Bupati Bangkalan, Mundi Rofi, menyatakan simulasi ini mempunyai peranan yang sangat penting sehingga para petugas dari instansi masing-masing mempunyai keterampilan dan kesiapan dalam penanggulangan bencana. Sementara itu, Komandan Kodim 0829 Letkol Infantri Sunardi Istianto mengatakan, dalam penanggulangan bencana seluruh personel TNI harus terdepan dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, seluruh koramil jajaran harus siaga ketika ada perubahan cuaca karena dikhawatirkan terjadi bencana yang datangnya tidak terduga. Ini sangat baik dan sangat bagus ya, antisipasi bencana. Lah kita kan tahu bahwa ketika musim hujan kita kelebihan air, kadang-kadang itu menyebabkan banjir. Tapi ketika musim kemarau kita kekurangan air, dan itu juga perlu diantisipasi. Rencana kontingensi yang kita susun itu kita uji melalui latihan. Hal-hal yang tidak sesuai yang tertuang di atas kertas dengan di lapangan, maka di latihan ini kita evaluasi, kemudian kita revisi rencon itu sebelum legalisasi. Berapa personil dan untuk TNI sendiri? Kalau untuk Kodim yang terlibat, kita tadi satu peleton, 30 orang untuk tergabung dalam kepelatihan. Dan karena sifat dari bencana ini tidak bisa kita prediksi, meskipun dari BMKG memiliki data-data tertentu, tetapi kenyataannya juga namanya alam, kadangkala juga berbeda dengan prediksi yang kita rencanakan. Sehingga kita, Kodim, setiap hari kita menyiagakan satu peleton dipimpin oleh seorang perwira yang siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang terjadi yang secara mendadak termasuk ketika bencana alam. Dari Bangkalan, Hussein Al-Katuri, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.